Aku mau ke toilet. Ke toilet, ya udah, sini tak temenin. Una bisa sendiri, Pi, kan udah besar. Yakin? Ya udah, toiletnya di sebelah. Ayo kita langsung masuk sesuai dengan kursi yang sudah ditentukan. Aluna mana ya? Hai guys, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lagi ada di Jogja. Kebetulan kita baru sampai di bandara dan kita mau ke Jogja karena ini bandaranya baru ya. Di daerah mana gitu bandaranya, jadi agak jauh dari Jogja. Kalau naik mobil itu paling sekitar sejam lebih, sejam setengah gitu teman-teman. Dan sekarang kita mau naik kereta api. Stasiun kereta. Train station. Pernah naik kereta api gak? Pernah naik kereta api gak? Enggak. Ini pertama kalinya. Pertama kalinya. Tapi udah pernah. Pernah dulu. Kapan? Dulu pernah waktu masih pacaran sama mami. Oh iya iya iya. Nah, naik kereta. Aku baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Makanya sekarang papi mau ngajakin Aluna sama Manda untuk merasakan naik kereta. Kalau gitu mau langsung aja? Langsung aja ya. Ya, ini pertama kalinya juga guys. Aku enggak tahu jalannya lewat mana. Tapi ini keren sih. Bandaranya bisa langsung nyambung stasiun kereta api. Stasiun. Ayo. Guys, ternyata tiket keretanya ada jam 17.41. Tadi siapa yang bilang jam 6, jam 6. Ya sih ada yang tadi 18.10 juga gitu. Gak apa-apa lah, namanya kita kan mau ngajak Aluna Manda buat happy-happy yang ngajak. Kita naik kereta aja guys gitu, biar Aluna Manda punya experience baru kan. Ayo, selama ini kita pulang ke Jakarta, kita belum pernah ngajakin Aluna Manda naik kereta. Karena kesibukan kita yang padat banget, jadi kita ajakin Aluna Manda naik kereta di sini. Kebetulan banget kan ini bandarnya baru. Dan memang untuk akses ke sana sebenarnya bisa sih antar jemput mobil, rental segala macam. Cuman kayaknya aku benar-benar mau kasih pengalaman baru buat Aluna Manda naik kereta. Gimana? Suka? Suka? Penasaran enggak? Maksudnya suka enggak mau diajak gitu? Penasaran enggak? Kereta api tutup. Siapa hendak turun? Si papi lagi beli tiket dulu tuh guys. Di sini beli tiketnya enak banget. Jadi ngisi sendiri, ada mesinnya sendiri. Terus juga, tapi kita ngisi ID card dan nomor handphone. Jadi kita lihat itu prosesnya. Sudah beli tiketnya teman-teman. Ini dia, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi udah nyanyi. Naik kereta api enggak? Pak. Gimana lagunya? Naik kereta api. Tut tut tut. Iya, Manda turun. Ke Jogja. Ke Jogja kan kita mau ke Jogja. Ke Jogja. Surabaya. Naiklah dengan membayar tiket. Nah, sebut kan biasanya yes, naik keretaku berhenti lama. Biasanya kan naik dengan percuma, percuma artinya naik gratis. Tapi kita tidak gratis guys, ini bayar. Kita cari makan dulu yuk, ini lagi kurang lebih satu jaman lagi. Karena kita tadi harusnya datangnya jam berapa? Jam 7 yang udah di sini ya, karena pesawatnya delay teman-teman. Kita cari makan dulu. Pada lapar nih, muka-muka kelaparan. Muka-muka kelaparan. Haus, ayo kita cari makan dulu. Guys, akhirnya Kak Tona minum juga. Akhirnya ya, haus ya, minum lagi. Minum lagi. Kamu makan apa, Kak Una? Kakak Una pesen bakso, Amanda pesen apa? Bakso, Mami pesen apa? Mami pesen nasi ayam. Papi pesen nasi ayam. Ayam apa? Ayam goreng, ayam sayur, ayam berenang. Ada ayamnya rembuk. Aku ada ayam, menu ayam spesial. Ayam piu. Ayam. Bukan I love you, ayam piu, ayamnya piu. Ya,
jokes ibu-ibu tuh gitu ya. Tatang mana? Ah, aku bukan ada jokes tipi. Bola-bola apa yang selalu nangis? Yang apa? Suka nangis. Apa? Bola mata. Kenapa? Kan suka nangis. Iya juga ya. Iya juga bener. Tapi ngomong-ngomong ini kotor, ini harus dilap. Lap apa yang bikin menyenangkan? Lap ini. Kok dia tahu sih? Anakku bisa ngejokes gitu loh. Eh, kamu tuh masih SD loh. Aku gak tahu. Bunga-bunga apa yang kaya? Bunga bang. Betul. Betul. Terus ini kita sudah sefrekuensi nih guys, sefrekuensi. Ya udah, kita makan dulu kali ya. Istirahat dulu kita makan karena keretanya masih 1 jam lagi. Ini bisa dibuka. Ih capek deh itu makanya dari dulu juga ada bukan rahasia. Gitu ya. Bisa gitu ya Amanda ya. Bisa gitu ya guys. Jadi sebenarnya nama Amanda itu danya itu diambil dari canda, makanya dia selalu bercanda. Bercanda. Ya udah, kita tunggu dulu sampai makanannya datang habis itu kita makan. Ayo, udah kenyang? Nah. Alhamdulillah. Pih, aku mau ke toilet. Mau ke toilet? Ya udah, sini tak temenin. Mona bisa sendiri, Pih, kan udah besar. Yakin? Ya udah, toiletnya di sebelah. Mana toiletnya? Oh, itu tuh di sana di ujung. Papi tunggu di sana ya. Oke. Okay. Duluan, Kak. Bye bye. Yaudah, kita tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi keretanya akan berangkat, teman-teman. Ayo. A few moments later. Itu dia keretanya, teman-teman. Oh. Suaranya keras sekali. Suaranya keras banget. Berarti ini ada 2 keretanya. Di sini 1 sama di sini ada juga enggak ya? Ada harusnya. Harusnya ada ya, karena relnya kan ada nih. Ya. Mesinnya kalau kita lihat tuh. Ini buat nyambungin nggak sih, pengait ya, untuk sambungan ke kereta yang lainnya juga. Kalau ya, misalnya nyambungkan gerbongnya nyambung. Ayo kita langsung masuk sesuai dengan kursi yang sudah ditentukan. Ada masuk, ada masuk. Nah sekarang kita sudah ada di dalam keretanya nih guys, tuh Amanda sama Mami di sana. Aluna mana ya? Lihat kata Una enggak? Enggak. Tadi kan ke toilet. Tadi kan ke toilet dia. Iya. Terus? Wah, jangan-jangan kakak Una terpisah gerbong guys. Di gerbong yang sana paling. Ini kita di gerbong berapa sih nih? Ini kita di gerbong X4. X4 di kursi ini. 4C sama 4D. 4C, 4D. Duh, jangan-jangan kakak Una di sana, teman-teman. Gimana dong? Amanda berani enggak jemput kakak Una ke sana? Enggak. Berani enggak? Soalnya udah jalan. Iya, ini keretanya udah jalan lagi. Amanda kecep banget lagi nih. Amanda barusan ditegur sama bapak satpamnya enggak boleh makan katanya di kereta. Ya udah enggak apa-apa, makanannya disimpan dulu. Amanda. Oke, masuk dulu. Kita berdoa aja teman-teman, mudah-mudahan kakak Una ada ikut di gerbong yang satunya guys. Mudah-mudahan gak ketinggalan. Kalau enggak kita harus balik lagi dong. Iya, kalau enggak kita harus balik lagi. Gimana ini kereta api gak bisa direm nih. Tuh, gimana nih? Tuh udah jalan tuh, kita bisa lihat. Ini kita jalannya mundur nih. Iya. Hah? Iya. Jalannya mundur guys. Bang. Soalnya kursinya ngadepnya ke sana, jadinya mundur. Perjalanan kurang lebih setengah jam. Tuh kakak Una. Kok papi tega sih ninggalin Una? Untung aja Una bisa naik kereta sendirian. Duh papi mana ya? Una takut sendirian di sini. Mana udah mau pulang lagi. Coba kakak Una cari papi. Atau papi harus pulang sana. Rasa tadi perjalanan kurang lebih setengah jam lah, kurang lebih ya. Gak berasa nih, kurang lama kayaknya ya. Kurang lama. Gimana rasanya, Manda, naik kereta? Seru. Ayo kita sekalian cari Aluna. Nih,
Coba lihat di belakang tuh kosong. Kosong. Satu lagi. Kosong. Kita keluar dari sini, kita cari Aluna dulu ya. Sayang, kamu tunggu sini ya. Aku cari Aluna dulu. Siapa tahu dia ada di sini. Enggak ada. Ini Aluna gimana, Kak? Ih, Aluna. Di gerbong sebelah. Ya ampun, teman-teman, untuk Aluna. Wah, untuk Aluna enggak ketinggalan di ini, guys, bandara tadi, teman-teman. Maafin papi ya. Ya udah, tapi sekarang kita langsung menuju ke hotel ya, Kak. Oh, alhamdulillah untuk Aluna. Teman-teman, ayo. Ini Alunanya mungkin ketemu ada di gerbong sebelah kan. Tadi lamaan banget dia di ini di toilet. Kak Una sih keretanya mau berangkat 5 menit lagi, Kak Una ke toilet. Besok-besok jauh-jauh waktunya biar gak mepet-mepet, oke? Okay? Terus gimana rasanya naik kereta? Seru kan? Oh ya udah kita langsung ke hotel aja. Pegangan ya, nanti pegangan. Jangan sampai hilang di sini. Kalau hilang di sini susah nyarinya. Oke? Okay? Ya. Sudah sampai di hotel. Nih, Amanda udah gak sabar mau jalan-jalan apa mau istirahat habis ini? Jalan-jalan. Yang satu mau istirahat, yang satu mau jalan-jalan. Berarti Aluna nanti jalan-jalan, Amanda istirahat. Mana dia? Amanda istirahat ya sendiri. Kan kita mau jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan. Habis ini mau ke Malioboro. Mau nyobain nasi gudeg sama nasi kucing. Dan juga kita mau kulineran di Jogja. Yaudah, aku jalan-jalan. Jalan-jalan. Oleh-oleh buat Abila. Iya dong. Jadi kita di Jogja itu sampai hari Senin, tanggal 29. Nah, sampai tanggal 29. Sekarang tanggal 26. Berarti kita 26, 27, 28, 29. Sampai tanggal 29. Yaudah, Mami lagi reservasi. Kita habisin langsung ke kamar. Ayo. Ini dia kamar kita, guys. Jadi ada dua kasur di sini. Nanti papi di sini, mami di sana. Siapa yang mau tidur sama papi? Aku mau sama mami. Oh, berarti Aluna. Aluna mana? Kakak Una. Hilang lagi. Di kamar mandi ngapain sih dia? Coba. Pipis. Kakak Una, kok kamu selalu menghilang sih? Pipis aku. Oh, pipis. Sudah. Kita mau istirahat dulu, teman-teman. Kita coba lihat dulu ada apa aja di sini ya. Ada lampu, ada apa, telepon, tapi terus juga enakan di Bali. Enakan di Bali? Ya udah, kita pulang ke Bali aja deh, yuk. Soalnya ada Magic Five, SCTV, ada di sini sama NCTV. Ada, coba sini. Nih, kan. Oh, dia kualitasnya sudah lebih dari 4K nih. Kelewatan 4K jadinya burem. Kita lihat dulu ada apa aja di sini. Laper, guys. Kelaparan katanya. Ini ada kopi-kopi, ada teh, jadi kita bisa ngeteh nih. Aku mau kopi. Enak, bisa bersantai. Nah, ini ada apa tuh? Nah, saya kamu. Langsung nyala ya, coba. Langsung nyala. Jadi kita bisa naruh baju di sini, terus naruh brankas juga kalau misalnya kita bawa uang. Misalnya guys ya. Surga, Bang. Surga nih, putih kali. Misalnya kita bawa uang 100 juta, 200 juta masukin sini biar aman. Ini ada kodenya juga, ini namanya brankas. Ya udah, teman-teman, kalau gitu kita mau istirahat dulu. Pokoknya kalian harus subscribe di channel aku, di channelnya Aluna Manda, sama di channelnya Mami juga, karena kita akan bikin keseruan di Jogja. Alexa belum punya channel, nah. Kita istirahat dulu, guys.